Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Hayati Lufus, Kepala SMK Bina Karya 2 Karawang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang rencana aksi pengembangan program kalian yang diajukan dalam program SMK Lulusan Keunggulan. Visi dan misi program kalian. Visi: menjadi sekolah vokasi unggul dalam pengembangan kualitas peserta didik berdasarkan potensi, karakter, juga potensi melalui real experience skill berupa pembekalan budaya industri. Misi: menghasilkan lulusan SMK siap berkarya dalam bidang otomotif melalui pembinaan mindset proaktif, bermental disiplin, dan memiliki learning ability yang baik, sehingga siap menghadapi tantangan kebutuhan global. Usulan kompetensi keahlian yang menjadi prioritas adalah mesin dan konstruksi yang berfokus pada bidang otomotif. Kami akan melakukan pembinaan karakter yang akan dijadwalkan setiap minggu dengan materi yang berbeda. Kami akan memanggil guru tamu untuk pembinaan karakter tersebut. Guru tamu bisa dari TNI, Polri, dan dari industri. Rencana jangka menengah SMK Bina Karya 2 Karawang tahun 2021, kemudian tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, di tahun 2025. Sumber pembiayaan untuk pencapaian rencana aksi ini adalah target lulusan SMK 50% terserap untuk bekerja di dunia industri, 40% siap membuka dan menjalankan usaha sendiri, 10% mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mitra dunia usaha yang akan kita gandeng untuk pencapaian rencana aksi ini